Ni, umur 100 ni tahun, tak ada kena pakai cuming baca Quran. Dengar dengan molek lagi. Bapa ni kata. Dia kata masa Allah ni amalan bukan. No, istiqamah buat sikit tak apa tapi buat semua. Siapa amalan mana oyak malam ni, hak bapa ni buat amal. Jaga jantung tak ada, darah tinggi tak ada, sakit pinggir tak ada, kok tu kok ni tak ada, lingur dengan molek, mata cerak molek umur 100 tak makan aisan. Kalau orang wahi jenis buat amal aisan san ni, umur tak panjang golik katanya. Yang kedua, dia panjang buat amal air panas semua. Patut amalan yang pesannya gapo? Ibu bapa dengan molek. Kau ibu dan kau bapa, saudara-saudari hadirin hadirat, minta dengan ambo nak kirim taruh pada orang sini pakak-pakak boleh buat amal. Yang pertama amalan yang kata buat amal ni baik. Gapo dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana tak payah benda kita geti belaka. Benda kita dah baca sama tapi kita tak tahu masa mana, tika mana yang kita kena buat amal. Berapa kali? Patut ingat puak-puak hipik pagar orang dah. Bila mati tanah kubur tak cukup. Puak hipik pagar, hipik tanah orang, ambil tanah orang dengan tanpa izin dengan rampasan, maka orang ni apabila mati tanah kubur boleh ke dia membuat orang supaya dengan orang ubi lebih lagi, tapi tanah dia tak cukup apabila dia hipik pagar. Ada satu orang ulama hak mau tengok sehari dua ni umur 100 ni tahun. Ulama kita, orang tani kita dengan pada MK dengan tuk bakuratul aman. Pertama nak kirim sehari sini, orang sini kalau nak jadi supaya ayah ni, babo ni, babo ni ada lagi sekarang dan ngaji kepada pada MK, ngaji kepada tuk bakuratul aman ni. Pada ini dulu duduk mana? Duduk di naga. Lah ni kapur naga tak ada dah, dia punggah habis dari bapa. Pada ihak kita dah tahu belakang semua Tok Hutani nak gedebek dulu. Kena nak ngaji Mekah dengan Tok Bakuratul Amani. Kena ngaji dengan Tok pada eh. Baru nak gedebek. Kalau ngaji kau dah tani saja tak nak ngaji Mekah kepada eh. Tok Runi tak debek lagi. Tak masing lagi. Support orang Malaysia. Kalau ngaji sekadar Malaysia tak mari ginjak tanah tani, tak ngaji Tok Hutani, orang Malaysia ni tak bisa lagi. Lupa tu guru tu hutan kita dulu. Kalau ngaji sekadar taning, tak nak ngaji Mekah, tak nak ngaji kepada empat doa, tak ngaji pada Syekh Yasin Fadani, tak ngaji kepada Kujali, tak ngaji pada Syekh Abdul Karim Mangga Manjari, semua tu guru ni tak jadi bisa. Orang panggil tak masing. Kami dia untuk bangkurah aman itu pada eh kita duduk di naga. Masa tu amal naik, masa 20 tahun dulu. Kapur naga di mata ni lah umuh pada eh Mekah. Untuk bangkurah tul aman. Kami ni ibu bapa mana kaya sikitnya. Ada orang-orang ni. Ada lagi lagi ni. Bapa ni ada lagi. Umuh, ratu, ni tau. Lepas tu ada orang masuk tanya ya. Bapa, mata nampak pergi baca kruk eh tak ada kena pakai cumi bapa. Ni, umuh 100 ni tahun. Tak ada kena pakai cumi baca kruk eh. Dengar dengan molek lagi. Bapa ni kata. Dia kata masa Allah ni amalan bukan. No, istiqamah buat sikit tak apa tapi buat semua. Siapa amalan mana oyak malam ni. Hak bapa ni buat amal. Boleh umur yang secara tak ada nyakit kecil manis. Tak ada nyakit darah tinggi. Tak ada nyakit jatuh. Jaga jantung tak ada, darah tinggi tak ada, sakit pinggir tak ada, kok tu kok ni tak ada, lingur dengan molek, mata cerak molek umur 100 tak makan aisan. Aisan, aiko, aikola, aifanta, orang-orang kita tak makan. Kalau orang wahi jenis wa amal aisan san ni, umur tak panjang golik katanya. Asal. Yang kedua, dia panjang wa amal air panas sokmo. Pastu amalan yang pesannya gapo? Ibu bapa dengan molek. Kau ibu dan kau bapa, saudara-saudari hadirin hadirat, minta dengan molek. Ambo nak kirim taruh pada orang sini pakak-pakak boleh wa amal. Yang pertama amalan yang kata wa amal ni baik. Gapo dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana tak payah benda kita geti belaka. Benda kita dah baca sama tapi kita tak tahu masa mana, tika mana yang kita kena buat amal. Berapa kali? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali pagi. Lepas subuh kita bangun supaya subuh wirid subuh sudah, kita bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali pagi, lepas tu 10 kali petang.
Lepas dekat dengan ngorek ataupun belum pada ngorek, kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali pula. Lepas pada tu 30 kali pula, belum pada kita nak tidur. Cuba amal. Ni bapa fikri yang taruh ke semua ni. Wa amal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 kali sebelum pada nak tidur. Insya-Allah bila-bila kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali kita ada nak? Tidak payah udaya ya Allah. Tak ada boleh tolak bala petaka di atasku malaikat engkau ya Allah. Mintalah engkau tolaklah bala petaka penyakit-penyaka di atas diriku keluargaku. Minta mutalak dengan kata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita niat pula lepas pada 10 kali kita kata tidak payah udaya daripada bala petaka, daripada penyakit dan penyaka dengan engkau malaikat engkau ya Allah. 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 kali malam. Kalau kita nak jadi umat yang paling baik, kita kena royak kepada orang benda baik. Jangan royak orang benda tak baik lah. Ni kita setengah-setengah orang duk baik dah, kita pelagor demo wip pecah. Orang-orang duk baik dah, kita pergi celah demo. Orang duk baik-baik dah, kita jadi golok mata dua. Jadi golok sunnah duk pelagor, wip pecah dah kapur. Ini wal-iyazubillah. Jadi kalau kita nak jadi umat yang paling lebih, kita jangan lupa tugas kita. Apa tugas umat akhir zaman? Ialah menyuruhkan manusia kepada kebaikan. Supaya kita di hari ini, waktu tadi kata juga, untuk nak tarikkan anak-anak kita, untuk nak tarikkan adik-adik kita, mari ke masjid. Sebab apa? Kita nak biar kenal Allah, kita hajar kenal malaikat, kenalkan Nabi, kenalkan Rasul, kenalkan Allah. Ini apa ni? Pada hakikat kita menyuruh kepada kebaikan. Ini tugas bagi umat akhir zaman. Jangan tinggalkan tugasnya, lari manusia daripada mungkar. Kalau umat ini tinggalkan kerja ini, nantilah umat ini akan dibala ataupun dihina ataupun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu orang yang zalim dihikayatnya. Ini orang yang zalim kalau kita duduk baik ini dengar cerita ini. Banyak muh kita ini duduk berlaku hibik tanah. Ada jadi. Duduk jadi sangat orang kaya-kaya orang ngaji hibik tanah orang. Lepas tu, orang wahi hipik tanah orang puak ngaji duk jadi. Tahu cekak, kata tu orang marah. Tahu cekak, kata bagi orang tak boleh. Tapi nak hipik kat sejekah. Sedap weh. Kadang-kadang tu orang tak ada pergi setahun, tu orang duk hospital, dah duduk nak jalan tak boleh kena mampak. Kabar-kabar pergi tengok selidi pangetah lah. Selidi pangetah ni hipik dia mau masuk pagar. Dia kata hak dia. Lepas tu ingat buat-buat hipik pagar orang dah. Apabila mati, tanah kubur tak cukup. Buat hipik pagar, hipik tanah orang, ambil tanah orang dengan tanpa izin rampasan, maka orang ni apabila mati, tanah kubur boleh ke? Dia membuat orang supaya orang lebih lagi. Tapi tanah dia tak cukup apabila dia hipik pagar.